jumpa lagi dengan saya, Annie Anggreni. Di video kali ini, saya akan membahas produk-produk Serenity. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa like, serta mengaktifkan simbol lonceng untuk mendapat informasi seputar dunia medis dan produk Serenity. Di video kali ini, kita akan membahas peta Doppler tipe SRD6. Alat ini digunakan untuk mendengarkan dan menampilkan nilai detak jantung janin. Alat ini biasanya digunakan di usia kehamilan 12 minggu yang tidak disarankan untuk digunakan setiap saat. Untuk penggunaannya, sebaiknya menggunakan gel untuk hasilnya maksimal. Peta Doppler cocok digunakan bagi yang bermobilitas tinggi karena bentuknya yang kecil dan mudah digunakan serta garansi 1 tahun. Kelengkapan produk. Pouch. Terdapat kantong tambahan di dalam pouch untuk penyimpanan gel. Unit. Buku manual. Kartu garansi. Sekilas fitur. Layar tampilan. Speaker. Roof. Knob volume dan on off. Port jack audio 3.5. Tempat baterai. Berikut ini adalah tipe lainnya. Sekian penjelasan produk kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi.